Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di Gerbang Undip Tembalang nih. Di spot biasanya saya ngambil video nih. Ada di calon gedung serbagunanya Undip yang baru dibangun. Ini beringin tempo hari masih tebal banget ya, rimbun banget, ini udah mulai dipapras nih. Potongin Tembalang jam 12 siang nih. Depan kita ini rencana dibangun gedung serbaguna Undip yang mirip Besek. Kemarin saya ceritakan itu dulunya sebelah sana itu adalah gedung BNI, yang sana itu adalah GSG lama yang bentuknya segitiga, tapi nanti akan dibangun menjadi sebuah gedung yang bentuknya agak unik, klasik, mirip Besek. Teman-teman, nanti kita akan lihat. Kalau ke arah sana itu Banyu Putih, nanti muter masuk ke psikologi, kemudian nanti masuk ke ekonomi, muter ke RSND, terus ke Jalimbing sana, kelautan, perawatan. Nanti keluarnya di peternakan Jembatan Merah. Ini pom bensinnya Undip. Oh, ini juga beringinnya gede juga nih. Nanti bakal gede lagi nih. Ini gak tahu nih berapa usia beringin ini. Tapi ribun banget kemarin. Dulu nih sering jadi tempat mangkal bis-bis nih kalau mau take off. Wait, sebentar ya. Ini Aisyah pulang sekolah nih, jemputnya di sini nih, di Masjid Diponegoro. Atasnya ada apartemen. Bisa belum, Dek? Nah, ini beringinnya, teman-teman. Terus itu mungkin gambar ini ya, gedung yang mau dibangun. Saya zoom dulu ya. Ada di video lama yang kemarin sudah saya upload, teman-teman. Mungkin nanti akan menjadi gedung tempat banyak kegiatan, seminar, dan juga wisuda barangkali ya, karena gedung Sudarto mungkin kurang memadai kalau dipakai buat wisuda jumlah besar. Rame ini, jam 12:30 siang, anak-anak pulang sekolah kelas 1. Mahasiswa belum masuk, masih libur. Jadi kondisinya belum sekrowded biasanya. Kalau pas full, anak-anak pada masuk sekolah luar biasa. Sana Karangasem, teman-teman. Tungaran Bawen sama Jogja, sama jalan tol belok kiri nanti ya. Mudah-mudahan segera selesai gedungnya. Setahun, ya Allah. Estimasi pengerjaannya bisa siap digunakan. Masih bersama saya, Ahmadiyah Maklum, di channel Zen Biasa, teman-teman, mengabarkan. Nah, teman-teman, saya masih ada di gedung serbaguna Undip Diponegoro yang lagi dibangun nih. Ini udah mulai ditutup ya. Kemarin kita sempat kesini juga. Yang asik ini pohon beringin yang gede banget itu sudah mulai dirontokkan, kayaknya harus mau nggak mau ditebang. Sayang juga sebenarnya karena ini pohon landmarknya Tembalang, sebetulnya landmarknya kampus Tembalang. Lagi deh. Oke, okay. Ini di gerbangnya Undip, teman-teman. Kita lagi banyak pekerja lagi mulai menyiapkan proyeknya. Yang lama gak ketembalang ya. Banyak hal yang menarik, ada Paltrow, Dalton. Nanti yang nunggu teman-teman mulai kuliah di pertengahan Februari itu. Ini teman-teman, gedung serbaguna Undip yang saya belum shoot dari dekat ya. Gambarnya kira-kira begini. Oke, gedung serbaguna Undip kira-kira kayak gini nih.
nanti bentuk jadinya. Gak sabar ya, bisa terjadi ya. Sabar. Oke, ketemu lagi. Sabar ya. Ketemu lagi nanti ya di video vlog yang lain ya. Sama ada Aisa. Thank you. Ini bunyi apa aja? Jam 12. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia masuk dalam tuh. Alat berat.